UFC 306 disebut bakal menjadi pembuka jalan sepupu Khabib Nurmagomedov. Umar Nurmagomedov menjadi juara kelas bantam. Young Eagle memang tidak akan ambil bagian bertarung, tetapi ada satu pertarungan yang berpengaruh besar untuknya. Duel tersebut mempertemukan Sean O'Malley melawan Merab Falisvili. Pemenang bentrokan tersebut bakal menjadi penguasa kelas bantam. Artinya, Nurmagomedov perlu menghadapi salah satu dari mereka jika ingin jadi juara. Jalan sepupu Khabib itu diklaim mulai dari sana. Dia digadang-gadang bakal menggondol gelar juara lewat jalur mengalahkan Falisvili. Prediksi menarik itu dilontarkan mantan juara UFC, Henry Cejudo. Ini prediksi saya, Merab Falisvili bakal mengalahkan Sean O'Malley di Las Vegas. Dia bakal mengalahkannya. Merab mungkin akan kalah dalam dua ronde pembuka, atau mungkin paling tidak pada ronde pertama, tetapi dia tepat akan menang. Saat Umar datang memperebutkan gelar, dia bakal membuat Merab kalah. Dia sungguh hebat, Umar sangat hebat, dia sungguh taktis, kata Cejudo. Nurmagomedov baru saja menggondol kemenangan pada bulan Agustus kemarin. Dia tampil solid berhadapan dengan Corey Sandhagen. Kemenangan finish tidak berhasil ia dapatkan. Sang elang muda dipaksa melewati duel 5 ronde penuh. Sepupu Khabib itu dinyatakan menang angka mutlak 50-45, 49-46, dan 49-46. Thank you.